Hey, what up guys, this is Daniel aka Masterpoint. You are now watching me on my own YouTube channel, youtube.com/masterpoint. Jadi hari ini gue bakalan sharing gimana caranya membunyikan suara Diamond Frog atau suara kodok, tapi dia lebih low, lebih kayak gitu. Pertama-tama gue bakalan jelasin dulu apa perbedaan antara si frog biasa yang dengan Diamond Frog. Kalau Diamond Frog itu dia lebih low daripada frog biasa. Kalau frog biasa kan dia bunyinya agak nyaring. Kalau Diamond Frog dia lebih low. Oke. Gimana cara membunyikan suara Diamond Frog? Langkah pertama yang harus dipelajari, yang harus dilakukan adalah dengan mencari dulu si suara kodok yang biasa atau si suara itu yang pertama. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan seolah-olah kita pengen buang reak, tapi nggak pakai cuhnya ya, cuman nya aja. Kalau misalnya udah dapet, langkah kedua itu adalah dengan menahan si bunyi tadi, jadi dipanjangin gitu. Terus kalau misalnya udah dapet, langkah ketiga adalah dengan membuat kuakak-kuakak, kuokok-kuokok, atau kuekek-kuekek, terserah. Jadi bunyi kayak gini. Gitu. Langkah keempat, setelah kita dapet si suara gitu segala macam, langkah keempat adalah dengan menempelkan lidah kita pada langit-langit. Kalau misalnya nggak ditempelkan, tapi kalau ditempel ke atas lidahnya. Jadi kuncinya adalah pada saat kita menempelkan lidah kita di langit-langit mulut kita. Langkah terakhir atau langkah kelima, cara biar gimana caranya sih suaranya ini biar lebih low, biar lebih dapat lagi feelnya. Caranya adalah dengan menggembungkan mulut seolah-olah kayak kodok beneran gitu. Jadi dan membuat seolah-olah suaranya seperti ambience. Jadi mulutnya dimainkan, tapi lidahnya tetap nempel di langit-langit. Dari gembung terus dilepas, balik lagi. Gitu. Gimana caranya kalau misalnya kita pengen masukin ke dalam beat? Kalau misalnya dimasukin ke dalam beat, kira-kira bunyinya kayak gini. Drop the bass now. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, klik tombol like. Kalau misalnya kalian nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya kalian punya saran atau kritik atau apapun itu, klik aja atau ketik aja di kolom komentar. Oke, buat teman-teman yang pengen keep up dengan channel ini, caranya gampang banget. Pengen support gampang juga, tinggal subscribe aja channel ini. Oke, segitu aja dari gue. This is Daniel aka Masterpoint. Thank you.